Berikut ini cara menghubungkan HP Realme ke WiFi. Untuk kalian yang mungkin masih pemula menggunakan Realme ingin menambahkan ke WiFi, langsung saja berikut ini. Tarik panel ini, panel notifikasinya. Nah, di sini kan ada icon WiFi, silakan diklik untuk menghidupkan. Kalau kalian pernah tersambung ke jaringan WiFi sebelumnya, dia akan otomatis menyambungkan di sini. Tekan lama kalau baru pertama kali pada icon WiFi. Nah, di sini sudah ada WiFi terhubung, saya akan hapus dulu. Nah, seperti ini. Ini sudah dihapus. Jadi kalau WiFi-nya itu tidak tersembunyi, maka akan muncul di sini. Kalau WiFi-nya itu tersembunyi, menambahnya itu pakai ini, tambahkan jaringan secara manual. Masukkan nama WiFi di sini. Kemudian keamanannya kalau pakai sandi pilih WPA2 PSK. Kemudian masukkan sandi. Kalau semuanya benar itu akan terhubung. Ini solusi untuk WiFi yang disembunyikan. Kalau WiFi yang terlihat seperti ini, silakan saja pilih masukkan sandi di sini untuk kalian yang ingin terhubung. Jadi saya masukkan sandi dulu. Nah, sandinya sudah saya masukkan seperti ini. Pilih icon yang ada di sudut kanan atas, menghubungkan. Nah, ini sudah tersambung kalau sandi sudah benar. Perlu kalian ketahui untuk Realme sekarang sudah bisa berbagi pakai kode QR. Bisa kalian. Itu saja, semoga bermanfaat.